Joko Dolog berdiri sebagai penghormatan kepada Raja Kertanegara yang memerintah Kerajaan Singasari. Awalnya ditemukan di Desa Kandang Gajah, Trowulan, Mojokerto. Patung tersebut kemudian dipindahkan ke Surabaya pada masa Hindia Belanda di bawah arahan Residen de Sals. Niat awalnya adalah untuk mengangkut patung tersebut ke Belanda dengan menggunakan kapal laut. Namun akhirnya terdampar di Taman Simpang, Taman Apsari, dan masih bertahan hingga saat ini. Patung tersebut diyakini dipahat oleh seseorang bernama Nada. Artefak bersejarah ini menjadi pengingat pedih akan peninggalan Kerajaan Singasari. Penciptaannya dimulai sekitar 3 tahun sebelum wafatnya Raja Kertanegara yang menemui ajalnya secara tragis di tangan tentara yang dipimpin oleh Jaya Katuang, Adipati Gelang-Gelang, Madiun. Pada masa pemberontakan melawan Singasari. Oleh karena itu, patung Joko Dolog berfungsi sebagai penghubung nyata terhadap peristiwa-peristiwa penting dan penuh gejolak pada masa itu, melestarikan kenangan akan tokoh penting dalam sejarah Jawa dan warisan budaya daerah tersebut. Kalau sejarahnya memang sejarah memang sejarah. Sejarahnya kan ini perwujudannya rasa tentang menjadi sama ulama itu punya turun Anusapati, Anusapati punya turun lagi Rangga Bumi, sejarahnya menjadi Raja Wisnu Wardana. Wisnu Wardana punya turun di Kertanegara tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua ya. Yang pertama itu Ibu Hana, yang kedua Nalindra Jelita, yang ketiga Prabu Paramita, yang keempat saya beri itu anak dari Kertanegara. Anak dari Kertanegara ini semuanya itu dikawin oleh Raden Wijaya yang menginginkan Mojokerto. Yang ditemukan di Trowulan itu 1812. Nah itu patung ini tanam dalam tanah dan atasnya ada tumpukan kayu jati, kayu yang berumur-umur itu namanya kayu bulu. Makanya patung ini yang dinamakan Joko, itu sepertinya bukan Joko. Joko atau jadi makin kami Hindu Joko dengan Joko Banyoro ini dipindahkan sama. Nah terus akhirnya ditemukan itu tadi di Rongga karena zaman pemerintahan Belanda ya, karena menurut keterangan banyak sudah meninggal kan dibawa ke negara Belanda. Nah patung ini mungkin pembawaan ini mungkin pembawaan terakhir dari Trowulan diatur di Surabaya. Di Surabaya dulu ditaruh di Museum Pantai Bel yang sekarang menjadi sebelah turistiru. Nah itu dulu Museum Taman Belanda, Museum Pantai Bel untuk penyimpanan benda-benda yang berbeda negara. Menurut keterangan saya sendiri agak mengalami ya, ini dari cerita Bapak. Menurut keterangan ini kapalnya ada anak. Ya, artinya mau bocor. Makanya Bapak
patung-patung ini dan dari beberapa hanya ditinggal di pinggir sungai kanan misalkan. Mau dibawa, ya kan banyak peninggalan yang sudah dibawa ke sini. Nah, mungkin ini pas kargari yang peninggalan yang mau dibawa terakhir saja akan dulu, akhirnya tidak jadi dibawa, ditinggal di belakang gratis itu ke sungai. Nah, mungkin zaman Bamba bisa begitu kita itu dulu, karena menurut keterangan bahasa yang lama, nah, tempat ini katanya tempat keramat, tempat pemujaan mulai dulu. Di Punden, keterangannya itu Punden, makanya patung ini di dari sana juga sini, dulu ditaruh di sini, dinaikkan di sini, taruh di bawah. Artinya dulu orang-orang yang ada di sini itu kebudayaan ini ya tidak tahu matinya Mbak Sini siapa Mbak Sipa dulu namanya Sipang, Mbak Sipang kayak apa gitu karena ada satu juga dulu ini akhirnya dinamakan orang-orang yang ada di sini ceritanya begitu. Kemudian sebagian ya masih ada di daerah Turmudi masih ada. Di dalamnya sekolah itu. Salah satu landmark bersejarah utama di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, disebut Arca Dolog. Situs ini memiliki makna budaya dan sejarah yang penting bagi daerah tersebut. Patung tersebut merupakan representasi Prabu Kertanegara, yang merupakan raja terakhir Kerajaan Singhasari pada tahun 1299 Masehi. Arca Dolog konon melambangkan keagungan dan keluhuran tradisi kuno Nusantara. Keunikan ini membuat patung ini menonjol, karena berangkat dari ciri artistik normal yang terkait dengan patung-patung zaman Singhasari. Ada beberapa orang yang percaya bahwa tampilan patung yang tidak biasa ini bisa jadi disebabkan oleh kesalahan penerjemahan prasasti oleh Hakern. Hal yang mengejutkan adalah Henry MacLean Pond selama penggaliannya pada tahun 1925 berasumsi bahwa patung tersebut bukanlah sebuah patung dari Joko Dolog, tetapi Empu Baradah, sehingga semakin memperumit sejarah seni benda ini. Menariknya, Henry MacLean Pond yang melakukan penggalian pada tahun 1925 mendalilkan bahwa patung Joko Dolog memang merupakan simbol MPU Baradah dengan tingkat kerumitan lain selain kepentingan arkeologi dan sejarahnya. Yang mengejutkan adalah Henry MacLean Pond pada saat penggaliannya pada tahun 1925 berasumsi bahwa itu bukanlah patung Joko Dolog melainkan Empu Baradah, sehingga semakin memperumit sejarah seni benda tersebut. Arca Dolog juga menampilkan patung-patung di samping patung pusat dan toples air yang disucikan. Monumen ini awalnya terletak di Kompleks Gajah sebelum akhirnya dipindahkan ke Apsari Surabaya di bawah pimpinan De Sails, seorang warga Belanda, pada tahun 1800-nya. Gerakan ini menunjukkan perubahan sejarah dan upaya untuk menjaga dan menghargai karakter sejarah tanah tersebut. Kunjungan ke Arca Dolog menyajikan gambaran masa kejayaan Kerajaan Singhasari dan betapa pentingnya Prabu Kertanegara. Tinggi batu andesit setinggi 166 meter, lebar 138 cm dan kedalaman 1.5 cm. Stawa tersebut dalam sikap Bhumispar Samudra sambil duduk dengan postur Padmasana. Di bagian atas patung terdapat kepala yang belum dikerjakan. Ciri-ciri wajah ditandai dengan garis luarnya dengan garis rambut. Alisnya akan setipis pensil dan mungkin mengalami kerusakan pada tulang mata dan hidung. Telinganya telah dibuat sedemikian rupa sehingga orang dapat memastikan bahwa keduanya adalah daun telinga yang panjang. Mereka memiliki garis horizontal di lehernya
Patung itu mengenakan pakaian yang sangat ketat, yang menutupinya dari lengan kiri hingga ke pangkalnya. Barang lain yang dikenakan patung selain kain adalah selendang hias yang disampirkan di bahu kirinya. Syal dengan hiasan lipatan menjuntai di ujungnya. Ya, gini, kalau orang Buddha ini memang dianggap tempat suci, tempat sembahyangan. Namanya kalau orang Buddhanya ini dianggap Buddha, patung Buddha sama Buddha ya. Tapi kalau orang Hindunya itu dianggap yang Mahadewa itu yang Lingga Yoni itu. Nah itu kan ada dua versi Lingga Yoni. Yang ada upat panjang ditaruh di atasnya itu. Nah itu Lingga Yoni. Nah itu orang Hindu mengatakan itu Mahadewa sama Marwati. Kalau dia mengatakan juga Mahadewa sama Marwati. Jadi perwujudannya Siwa. Makanya di sini ada dua versi Siwa Buddha. Sosok Arca Jokodolok boleh dibilang ganjil dan sangat berbeda dengan arca-arca lain yang dihasilkan pada masa Singosari. Pembuatan patung ikon pada masa Singosari dapat digambarkan secara detail, indah, dan berbentuk simetris untuk mencapai keseimbangan. Patung-patung seperti Pratnyaparamita, Amoghapasa, dan lima patung yang kini ada di Museum Leiden Volkenkunde. Antara lain, patung Mahakala, patung Durga, Mahisasuramardini, Ganesha, Nandiswara, dan Bhairava, yang dapat dikatakan sebagai patung-patung berkualitas tinggi dari masa Singosari. Patung Jokodolok harusnya dibandingkan dengan patung-patung di atasnya, yang mana perbedaannya sangat besar. Patung Jokodolok tampak seperti diukir oleh seniman pemula, yang belum paham dengan anatomi proporsional tubuh. Patung Jokodolok sekilas mirip dengan patung besar Grama Dewata. Penjelasan rinci tentang patung Jokodolok memberikan wawasan berharga mengenai ikonografi dan karakteristik fisiknya. Penggambaran seorang biksu dengan kepala gundul dan perawakan tegap, dengan posisi Bhumisparsa Mudra, tangan menunjuk ke bumi, merupakan representasi khas dalam konteks ikonografi Buddha. Penampilan patung yang sederhana dan tanpa hiasan atau aksesori yang rumit, berkontribusi pada estetika yang bersahaja. Khususnya, penggabungan mudra Bhumisparsa yang dikaitkan dengan Buddha kosmik Aksobhya menambah lapisan simbolisme dan makna keagamaan pada patung tersebut. Kesederhanaan bentuk patung yang disengaja ditonjolkan oleh penggambaran lengan, betis, dan jari yang gemuk, serta bokong yang bulat dan menonjol, menawarkan penyimpangan dari penggambaran konvensional tentang biksu yang sedang bermeditasi, menghindari penggambaran khas ketenangan yang anggun dan lebih disukai, representasi yang lebih jasmani dan membumi. Saya hanya seorang penghayat yang selalu berdoa di yang Jokodolok dan Singosari. Ini hanya sebuah arca yang kita sebagai seorang penghayat bersembahyang, bukan sholat mas ya. Sholat dengan sembahyang beda. Jadi ngapunten. Sebetulnya bagi saya simpel saja. Saya seorang penghayat dan ingin sembahyang ke tempat arca peninggalan Singosari. Karena di sini dituliskan di bawahnya yang Jokodolok arca itu ada filsafah para raja-raja itu tadi. Disitulah letaknya kita mendapatkan suatu kedamaian. Kita tidak mengagungkan dia, kita tidak intinya menuhankan dia. Ini hanya sebuah arca tinggalan dari Singhasari dan kita sebagai seorang penghayat hanya bersembahyang. Mencari kedamaian hati. Mendoakan saudara-saudara kita supaya tadi agendanya
ayam tentrem, sejahtera, dan bahagia.